6 tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan ganja ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Bandung. Para tersangka ini merupakan jaringan lapas di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti sabu sebanyak 77 gram dan ganja seberat 3 kg. Kini petugas tengah memburu bandar besar di balik peredaran narkoba di wilayah Bandung Raya. Para pelaku ini merupakan para pengedar narkoba jenis sabu dan ganja yang ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Bandung. Dari 6 tersangka yang berhasil diamankan, satu di antaranya merupakan perempuan berinisial N. Tersangka N ditangkap saat hendak mengirimkan sabu sebanyak 4 paket kepada suaminya yang berada di Lapas Kebonwaru, Kota Bandung. Setelah ditangkapnya N, petugas mengembangkan kasus ini sehingga berhasil menangkap 5 pengedar narkoba lainnya. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, para pelaku jaringan lapas ini selalu melakukan transaksi narkoba melalui telepon, lalu mentransfer uang dan narkobanya disimpan di suatu tempat, sehingga tidak langsung bertemu. Kini petugas tengah memburu bandar besar di balik peredaran narkoba di wilayah Bandung. Di lapas, menurut keterangan dari tersangka, dan ini masih akan kita dalami kembali. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 114, 112, Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Semuanya pengedar atau bandar besar? Nah, ini jaringannya, jadi saya jelaskan bahwa jaringannya semuanya mengerucut ke lapas, ini yang masih kita dalami. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan sabu seberat 77 gram dan ganja seberat 3 kg. Para tersangka terancam hukuman penjara 5 hingga 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Rezitia Prasaja, Bandung TV.